Ya, kembali lagi guys. Kali ini kita mau coba pasang selang pernapasan ya di motor GTR gue. Ini gue beli online 35.000. Nanti linknya gue kasih di deskripsi ya. Kualitasnya sih bagus, kayaknya lumayan panjang juga nih. Sekitar 40.000, 50.000 deh di online juga. Coba ntar gue cari kalau ada linknya, gue kasih. Dan kalau udah hilang ya udah, tinggal cari di online Tokopedia atau Bukalapak juga banyak kayak gini. Oke, kita langsung pasang aja ya. Original ya, ada hologramnya. Ya, ada port pemutarnya. Dan ini lumayan panjang, mungkin sekitar 1 meteran ini. Oke, kita coba aja ya. Pertama kita, sorry nih ya kalau pencahayaannya agak gelap, karena emang aku udah agak udah maghrib ini. Oke, kita ambil karetnya. Susah pakai ini mestinya. Oke, kita pasang di sini. Oke, nah, beres. Ini pakai kunci 17.
Oke, ini posisi pasangnya. Di sini girangan pengangannya ambil buang ke box filter. Di sini ini bikin dari kayak gini. Jadi sama kayak gini. Ini dari mesin nih, soal penapasan krengkes. Jadi ada tambahan udara lagi di sini. Ini tadi sih pakai bekas bos apa ya, kalau nggak salah kemarin pegang radiator apa apa dah. Ini lihat cocok, ini kencengin, ini dibolongin juga pakai ini, sederhana aja. Oke, jalurnya selama mungkin biar nggak nekuk ya. Ini udah potong kesemuan ukurannya, jadi masih ada sisa. Oke, guys, segitu dulu ya video gue untuk pemasangan selang penapasan ini. Terima kasih sudah nonton video ini, like dan subscribe, komen kalau ada yang mau tanya-tanya atau kasih share pengalaman. Terima kasih. Thank you.